pasti bikin tandem lama. Ini solusi yang pertama adalah ini. Itu udah apa ya bicaranya di sekarang ini jembatan. Berarti ada kamu catat dulu. Jembatan di 2020. Kirim surat hari ini, bang ngetik sebentar. Kalau bisa cepat, ngapain lama? Kirim sana. Jadi semua itu beruntun gitu progresnya. Jembatan tetap berjalan nanti dipersiapin di 2023. Kalau bisa di awal Januari, ya kan? Nah udah, berarti itu solusinya minta dinormalisasi segera, urgensi, dan saya yakin balik punya anggaran yang darurat gitu. Karena ini menangani air dan banjir kan. Nah, coba kirim, kalau perlu saya datang, saya datang. Nah, itu udah di backup gitu loh Pak Ganjar ya. Sebenarnya ini komunikasi kita dengan pemerintah daerah, dengan PU berjalan. Cuma masalahnya kita di RW, di RT lingkungan ada beberapa hal yang memang mungkin ini pendapat kita ya, saya pribadi, satu tanpa perencanaan. Ada masalah, ya kita senang Pak Wali Kota datang, perintah supaya selesai. Tapi masalahnya bukan situ. Ini lebih luas lagi, masalah kota, tata kota, menyambung sungai. Nah, itunya belum pernah dibicarakan. Nah, kalau kami minta ada komunikasi, dewan yang kita kasih kewenangan untuk mengawal program yang akan dilakukan oleh Pak Wali Kota, oleh PU, terkait kerjasama dengan provinsi, atau dengan ini, karena baru tahun kali ini kita menyurati semua stakeholder yang bertanggung jawab terhadap kami. Tahun kemarin kita hanya dengan Pak Wali, tapi tahun ini kita ke Gubernur, ke DPRD Provinsi Banten, kepada Kota, Wali Kota, DPRD Kota, termasuk Bapak Lurah. Bapak Lurah itu ada 3-4 bahkan ya, Kelurahan Serang, Kelurahan Pamung Jati, Lompat Baru ya, Pamung Jati. Nah, kalau saya Pak, pengen kami itu ada hasil pengkajiannya seperti ini. Sungai seperti ini, supaya gak kepanjian, caranya seperti ini. Ini jangka panjangnya seperti itu. Anggaran kita berapa? Sungai dari apa? Air naik di atas? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.